Saya terima nikahnya Munaro binti Hasan. Maafin abang. Lagi lu orang jangan mati di sini, Pak. Lagi jangan mati di sini lagi, ya. Lagi sakit kilitis, Pak. Ya udah, kalau gitu mah bawa aja ke rumah sakitnya, gua antar. Ayo, Pak. Setuju, ayo. Lagi sakit keras, Mak. Dengerin baik-baik ya. Babe buluk biar tinggal di mana-mana. Gue yakin dia masih tetap sehat dan bugar, tau kagak? Kita contohlah seperti Mbak Ijah ini yang begitu menggebu untuk pergi haji. Insya Allah bakal Allah ijabah atau mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakit sekarang. Franky, kata si Kole, katanya lu mau omongin si Munaro. Apalah diam aja lu malah blik, Den. Lu tangan kaku bener. Jangan-jangan lu udah koit ya. Aduh, lu jangan mati ya. Tapi kalau si Franky koit, berarti si Munaro jadi jalan lo. Berarti gue bisa kawin sama si Munaro. Cepetan dikit, ngapa lu lama banget sih tiba ngedongkrak aja juga? Duh, busak! Cing bat! Kapan jadi rewel banget sih, bawel banget? Ini kapan bahan mau diganti? Ntar gue bakal sama ban serep nih! Suwe banget! Bang Ojit, dia gak galak gitu dong. Benar kata Cing Badria. Bang Ojit, dan cepet dong. Kasian Mbak Befrank itu gimana nasibnya? Whatever is to you, my is. Ya. Bukan apa-apa, direwel banget. Tenang ya. Sabar ya. Ntar gede lagi kita berangkat. Tenang. Ujung busak. Ini apaan si Jack ini? Abis. Waduh, segala panci kemarin itu. Waduh. Gue banget tepe ban serep, agak ada. Dasar bledud. Cid. Apaan? Ngedek si Jacknya bener-bener dah. Gue gergetan mata malu lama banget dah. Udah sepeda rena kagak kenceng-kenceng lagi lo. Anterin saya ya. Apa? Apaan? Iya. Oga. Sini mau. Sini mau. Anterin. Mundur dikit. Yuk, anterin gue yuk. Ayang bab, silakan. Ncing, biarin amat dia mah. Dia pergi kayak kakek. Udah. Bang, tolong anterin saya ya. Iya. Cepetan, buruan. Bang. Woi, ini dah. Ini anak betul. Si Ocit bagaimana sih, Ocit? Haji, enak kus-kus. Maaf, Anda bisa saya bantu? Wow, istimewa. Mau kenalan aja. Bapak kamu yang bikin temok cinta ya? Kok tahu? Iyalah, gue yang bikin temok cinta buat kamu. Suster, bapak kamu dagang handphone ya? Kok tahu? Bilang dagangnya mahal-mahal. Gimana sih? Astagfirullahaladzim, bapak, itu siapa ya? Itu gembel apa gimana? Iya, itu gelandangan. Tadi keserempet motor, kita tolongin. Gitu. Aduh, kalau kayak gitu mending kita bawa masuk aja ya, Pak. Nanti aja. Sekarang aja, Pak. Itu orangnya udah kayak gitu, Pak. Yuk. Bapak cepet, Pak. Bawa ke sana, tapi sih. Bawa lagi sih. Aduh, lupa aja. Bapak, buka bapak. Sini. Lu kayak balapan mobil lu. Kayak belok-belok. Cepetan dong ini. Ngapain jadi lama banget, lelet banget jalanan lu. Kayak kuyuk.
setuju, Is. Ya, ya, ya. Ayang Ayo tenang aja, Ayang Ayo. Pokoknya, Ocit selalu melindungi Ayang Ayo kemanapun Ayang Ayo pergi. Cepetan. Jangan, cepetan. Jalan mana jalan? Noh, kiri lah. Cepetan, terus. Mana jalan? Cepetan, terus. Ocit itu bahaya. Ocit. Tenang, Ayang. Tidak, duduk. Nah, Ocit. Mana? Kolek, hanya ini si Franky kok didiamin begini, ha? Kita urus dong. Gimana lagi, ente ada ide gak? Ikan Mas Koki. Jangan-jangan. Aku juga, periksa dulu. Cepet. Masih ada denyut nadinya, bagus. Sehat ini mah. Coba WA. Ada? Jeduk. Paling berdua nih jedugin. Tangan Ani diperiksa. Ya. Patas bagus, masih hidup. Oh siap. Ini yang sekarat diperiksa. Coba bener. Aduh. Gak ada nih tadinya. Alhamdulillah. Barang saya. Kayaknya dia harus dikasih napas buatan nih. Begitu. Ya udah kalau gitu orangnya kita udah tahu kan. Kita napas buatan. Kita kalau napas buatan tuh antara mulut dan mulut. Iya. Lu lihat mulutnya gitu. Ayo, masih. Ayo, napas buatan. Masih. Iya. Maaf ya, ada adegan yang selalu. Jangan mati, Palengki. Sabar ya. Apakah ada orang yang bertanggung jawab atas pasien ini? Hah? Oh, bentar ya. Kenapa lo makan entut sih? Maaf. Gini Sus, setelah kita berunding dengan bunyi-bunyi yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebentar. Wow, istimewa. Kami jaminkan lu kartu keterangan miskin ini. Iya. Buat ini kan orang nggak mampu. Ya Allah ya Rabbi. Ampunilah segala dosaku, ya Allah. Ya Allah, lindungilah anakku Abbas di negeri orang. Jauhkan pula dia dari segala mara bahaya apapun, ya Allah. Lindungilah dia, ya Allah. Berikan juga kesabaran pada anak hamba Munaro yang tak hentinya. Aduh, itu si Franky koitnya kapan nih? Koit, lama banget. Ente kalau ngomong kadang-kadang Juki salah, bener? Kalau menurut Ane, si Franky ini waktunya tinggal sedikit lagi. Barang sejam, enggak deh kelamaan. Setengah jam dah, masih kelamaan deh. Ya sekitar 10-15 menit lah. Somplak. Masa orang mati lo tawar-tawar, lo kira beli sayur apa? Lo orang berdua ketukuple. Ya, orang sekarang dipakai taluhang. Dasar toh. Mendingan lo teriak-teriak minta tolong, minta bantuan. Yaudah. 1, 2, 3. Tolong! Ya, gak usah teriak-teriak, ini lumayan sakit. Suster Nesok. Ayang Mun. Ahong Kupre. Waduh, ini suster cantik juga nih. Mending Ane pura-pura nangis buat tarik simpati dia. Pasti dia iba. Sekarang krisis, Be, yang tinggalin Ane, Be. Jawab.
hidupnya kayak sumur tua. Ayang Munaro, pada persetuh yuk guru-guru nyoy. Bapak buluk jangan mati dulu, kek. Ya Allah. Itu mayat siapa? Jangan-jangan. Bapak. Ya Allah. Bapak buluk, Bapak. Jangan tinggalin Ocit, Bapak. Jangan tinggalin Ocit. Bapak jangan meninggal dulu, Bapak. Franky, ya Allah, tolong. Franky, kenapa lu mati gak ngomong-ngomong sama gua? Bilang, kek, harta lu berapa, kekayaan lu berapa? Jadi kan gua bisa dapet warisan. Kincing segala ngomongin warisan, lu udah mati juga. Warisan. Kenapa? Tau! Gua dapat apaan? Ken kapan, no? Gak mau mati dulu, gua masih banyak dosa. Aduh, rasak kutu kuple dua-duanya. Hah? Ini bukan mayat si Pelengki, bukan si kutu kuple. Ini siapa? Hah? Bukannya omong, jadi ribut, nangis pada nangis. Iya, ini tukang ketoprak yang kemarin ketabrak kali ya, ya Allah. Udah langsung bawa mayat, langsung bawa. Ah, jangan gue. Kita sama-sama ke UGD yuk. Kalau begitu kita ke UGD yuk. Ya, ayo, ayo, gue bukan Munaro, gue Badria. Lu diam aja lagi, ah. Receh copot 7852. Kita UGD yuk. Ayo. Copot aku dulu. Suster, dari tadi geleng-geleng lu, geleng-geleng mulu, aduh. Orang mau dugem aja, ada apaan sih? Oh, kayak ondel-ondel aja, geleng-geleng mulu. Gimana nih pasiennya? Maaf, Pak, sudah gak bisa diharapkan. Jin pala botak gak tuh? Berusaha sih. Ada apa gini kok, nangis lo? Ada apa? Buduk. Bukan buduk, bu dokter. Bu dokter, pare perestuin. Iya. Bu dokter, ini Babe Buluk. Apakah masih bisa disembuhkan, Bu? Maaf, Pak. Kami sudah berusaha maksimal. Silakan kalau mau lihat pasien, barangkali ada pesan yang tidak penting. Ibu, kalau nggak penting, apa yang mesti disampein? Kasar, bledut. Ada-ada. Kasih. Astagfirullahaladzim, Franky. Bapak Buluk, ini Ocit, Pak. Franky, istighfar, Franky. Astagfirullahaladzim. Bapak baru aja kawin, Pak. Udah Bapak pengen mati. Bapak. Selip. Tuh, Babe lu lagi sakit. Polisi, Pak. Ocit. Gak ada. Yang lain. Yang gak ada parah lu. Lalu apa? Perlu. Iya. Yang lain outprim nungguin callingan ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa yang Babe mesti sampein? Ngomong aja, Be. Ngomong. Ngomong apaan? Ya udah jangan dibangunin. Babe lu lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gua di mana? Panggil aku, ya Allah.
skeletnya mati duluan kok. Oh, iya, iya. Tapi gini, daripada iseng-iseng, gimana kalau kita tebak-tebakan lagi? Gimana? Waduh, si Upil Barongsai, tagihan tebak-tebakan dia. Ini termati beneran lagi. Tapi mau kan? Mau kan? Tapi kita pakai isi yang maksudnya. Galuin. Wih. Ah, gituin. Duit. Gak mau. Ah, gak mau duit. Mau. Weh. Makanya. Siapa tau menang lo. Tebak-tebakannya gini aja nih. Gimana? Kira-kira si Franky udah mati apa belum? Belum. Belum. Aneh masang goceng. Belum. Belum. Udah. Udah. Pasti metal. Weh, pasang cemang. Cemang. Kalau menurut gua, belum. Dia mati. Dan juga enggak mati. Nah, itu jawaban gue. Itu di antara. Enggak. Dia mati dan juga enggak mati. Berarti kalau dia mati, gue dapat. Dia enggak mati, gue dapat. Udah aja punya aja, Fit. Sama satu dong. Udah, untuk buktiin, gue harus ngintip, ya. Ngintip aja tahu dong jawabannya ntar kalau ngintip. Bisa aja lo. Bisa aja. Gimana? Panggil. Iya, saya Franky. Mana Naro, Mbak? Lo di sono Naro. Iya. Babe minta maaf. Tanah di ujung rumah lo yang 5 hektar. Gua pesen lo jangan jual. Mbak. Apa permehanis? Iya. Kalau Ocit boleh tahu, emang apa, Mbak? Emang apa? Enggak apa-apa. Pokoknya itu tanah, jangan lo jual. Oh, jadi tanah itu bakal warisan si Ocit ame cucu, ya? Itu bukan buat cucu. Lalu bagaimana sih, kok bukan bakal anak cucu? Karena itu tanah orang. Babe masuk gedeng banget dah. Udah nangis segini, sumbangnya orang tuh gak anak orang, Cik. Tanah orang. Aduh ya. Ada apa, Franky? Gue juga mau mesen sama lo. Mesen apa? Koper gue yang gue taruh di rumah Ahong. Di dalamnya ada map. Itu sengaja gue tinggalin buat si Ocit. Ekodok. Babe. Cit, tangan lo mana? Apa lagi sih, Mbak? Tangan lo mana? Kasihin tangan lo, kasihin. Nih, tangan saya, Ban, nih. Tangan mu naro mana, Cit? Oh, Babe, sekarang nyari tangan mu naro lagi. Ini tangan mu naro, Be, nih. Tuh. Hah? Kenapa? Lu kenapa? Munaro lu, lu Badria lu, suwe lu. Cit. Babe. Maafin Babe ya. Babe udah bikin hati lu hancur. Babe buluk, Babe jarang mandi, Babe bawa pusing. Ocit udah maafin, Be, yang sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya, Be. Karena manusia itu memang jauh luput daripada kesalahan, Be. Naro. Tangan lu mana? Gua pengen nyatuin tangan lu berdua. Lu disatuin, cing, tangan saya. Tapi ini lagi sekarat. Dokter! Aduh, Mas Allah. Babe, coba. Tolong dong, periksa dokter. Allah Akbar, coba periksa dokter. Cepet, dokter. Apakah dia masih positif atau negatif, Be? Apa sih positif? Dok. Apa sih lu positif negatif? Tolong, dokter. Periksa, positif atau negatif. Dokter, gak apa-apa. Apa ini sudah meninggal dunia? Hah? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi, Babe. Babe udah meninggal. Babe! Mana dokter? Ah, itu
Bu dokter, sebentar. Bu dokter. Bu dokter, gimana kondisinya si Franky? Udah meninggal apa masih mangap-mangap kayak ikan koki? Pak Franky sudah meninggal. Alhamdulillah. Udah modal. Cepat. Bagi dua lo ya. Astagfirullahaladzim. Aku ngobrol. Ini orang meninggal. Ya Allah. Si Franky meninggal. Gimana, Beh? Meninggal. Ya, sedikit gimana kayak gitu? Kornet. Gua itu jujur ya, gua seneng banget si Franky koin karena dia gak akan ganggu hidup gua. Istimewa. Gak ada sedih-sedih ya? Gak ada. Allah, waktu tadi Kwahong walaupun dia ada masalah sama Franky, dia ada sedih-sedihnya. Itu kok gak ada sedih-sedihnya sih? Hah? Gimana, Beh? Kalau kamu sedih, urusan gua dong. Nah, itu kayak dedah banget gitu. Ada cerita lama nih. Ini orang lama nih laki-laki nih. Maaf deh. Etik, Jaki kan? Hah? Lo pasti Jaki ya? Gua Juki! Itu Juki yang pergi. Lama-lama nih curiga sama ente deh. Juki, masa ente Jaki dulu. Nih. Ini kumis palsu kan? Ini Ahok! Ahok! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Babe Franky bin Alkeprot di usianya yang ke-72 tahun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Permehani is ya 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 sudahlah ayang bab ibu Munaro jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa. Franky, lu kenapa gak mati dari dulu aja sih? Franky. Tadi kok kebalik kumisnya? Kebalik. Iya, gua kalau nangis kumis gua bisa kebalik. Mungkin otaknya juga kebalik juga. Bisa. Kebalik lagi. Kebalik lagi. Kan gua udah gak nangis, somblak. Ayang Munaro. Sabar ya, Cid. Semua ada jalan keluarnya. Jangan nangis gitu dong. Bledut. Suwe lu. Gua mau meluk Ayang Munaro, apa lu gatot gaca? Tahu lu, orang lagi sedih biarin aja sih dia ngelampiasin kesedihan. Gua pengen mengungkapkan kesedihan gue paling dalam di hati dia. Tahu lu, tega banget sih lu. Ayang Munaro. Sabar. Gue ini bukan bocah. Geri. Bukan lo yang gue cium, bukan yang peluk. Jadi somplak semua dua-duanya lo. Terus mayatnya bagaimana nih, Cip? Ya udah dah, mayatnya kita tunggu aja. Sebentar lagi gue bakal dibawa sama ambulan. Yang penting soal biaya, udah rapi kan, Red? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah dibayar kan, Red? Belum. Ujung gusrak deh. Itu mayat, Red. Untuk yang terakhir kalinya, untuk babe pander, babe buluk. Lu bener teganya lo, Red, lo. Tahu lo, uang buat mayat juga masih lo ambil. Tega lo. Begitu dong, lo. Dua. Siapa yang bilang aneh ngambil tuh duit? Aneh manusia soleh, gak aneh ambil. Terus mana uangnya? Beli nasi warteg. Sama aja itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lu kenapa, Cid? Masya Allah, lu mesti relain, babe lu udah dipanggil sama yang maha kuasa. Udah, Cid, ini mungkin udah takdirnya babe ente, takdirnya babe buluk. Baru kawin, jatuh bangkrut. Jadi pengemis lagi, ninggalin si Munaro, koin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar.
kapan ente istighfar? Eh, dengerin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu nangis. Kenapa jadi encing dipukulin sih? Dengerin, lu boleh nangis, boleh. Siapa juga kalau ditinggalin sama bapaknya pasti sedih. Cuman jangan lebay. Cingbat, cingbat, cingbat. Apa sih? Boleh bersuyuin. Ya, ya, ya. Gua nangis bukan karena babe meninggal. Abis? Gue nangis karena mau naro sekarang lu jadi janda lagi, jadi jokun lagi. Oh, ente ada pikiran lagi sekarang apa ente? Ada cewek lewat. Lo tua-tua juga sama cewek mah, lihat aja heran ya. Ayah, si Pele iki, si Kutu Kupe bisa juga meninggal ya. Eh. Itu saya ingat itu, waktu urusan Sina lo. Ayah. Oh gitu ya. Wee. Toto, datang juga. Kok yang datang mobil gituan sih? Mobil material? Mayatnya mana? Jenazahnya mana? Itu apa tuh semen triplek? Mana jenazahnya? Nggak beres nih. Ayo, turunin dulu semennya. Baru si mayat si pelegi baru turunin. Jadi begini, Pak Haji. Sebenarnya kita tuh udah mau berangkat dari tadi pagi. Cuman kan kita juga mau nganterin barang material pesenannya orang. Jadi kita sekalian aja bawa jenazahnya Babe Prengki. Kan Pak Haji tahu sendiri, kalau Babe Prengki itu mana mungkin kuat buat bayar ambulan. Astagfirullahaladzim, dasar si Ocit. Aduh, yaudah deh, turunin aja tuh mayatnya sini, cepetan. Apa tuh ini? Usrah. Tuh keran, astagfirullah kerandanya ketumpuk begitu. Eh, lu bantuin dong, males banget lu. Aduh, Alit bukan yang gak mau bantuin, tapi males. Ah, lu. Udah tiba tuh ini. Males. Ya, sama aja. Hati-hati. Awas, awas lu. Allah. Jangan sesali apa yang telah terjadi. Kita doakan saja Babe Buluk supaya amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Babe Buluk, Babe. Babe. Jangan tinggalin Ocit, Be. Ocit sendiri, Be. Bapak ada dong kagak? Prepet, Munaroh,
Franky datang. Prepet, prepet, prepet. Si Oci nggak sopan nih. Bapaknya meninggal malah ketawa-ketawa. Itu nangis, ketawa. Makanya ente jangan kebanyakan nyanyi tuh. Makanya nih ya, kita dari kecil udah diajarin ngaji. Jadi kalau orang tua kita meninggal, ya ngajiin, jangan dinyanyiin. Ini ajaran agama kita loh, Cid. Iya, Pak Jiso, Pak Jiso. Saya sedih banget, Pak Jiso, saya sedih banget, Pak Jiso. Ya semua juga pada sedih, bukan lo aja ya. Oh iya sedih. Saya sedih bukan karena Bapak dulu, Bapak. Apaan sih? Saya sedih karena gak bisa ngaji. Hus! Astagfirullahaladzim. Dan, udah deh kita hiasinan aja deh. Hidup penuh dengan dosa, dusta yang selama ini menyelimutiku. Nong aja lo, mau kemana lo? Hei, iya deh gue ralat deh. Gue panggil Mancung, mau kemana? Gitu dong. Nama saya kan Mancung wajah. Oh iya ya. Jadi panggil saya Mancung, Mancung cantik. Ketuk. Centil amat sih lagunya. Lo pakai kerudungan begini mau kemana? Ah? Emang Bu aja nggak dengar. Ada berita kematian. Tahu? Palilah Bu aja kita nyelawat. Ingat dosa-dosa Bu aja. Bu aja kan umurnya udah tua. Umur Bu aja juga nggak panjang. Oncom lo, tumpahin gue lo. Mancung, 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 ih, kok nggak denger sih, Mancung, sini. Om Adam, tunggu. Lagian Mancung kenapa sih dipanggilin nggak denger, marah ya sama Om ya? Om Adam, sorry ya, Mancung nggak lihat orang ganteng. Bisa aja kau Mancung, lagian kamu kenapa sih ngelamun dan mukanya kelihatan sedih gitu? Coba ceritain ke Om. Kamu kalau sedih-sedih ntar hidungnya tambah pesek loh. Sedih-sedih mah emang Majung hidungnya udah pesek. Gimana sih gue jedotin lu? Om tuh cuma bercanda, Mancung. Lagian cerita ke Om kenapa sih? Kamu tuh sedih ngelamun gitu, jalan gitu kenapa sih? Kenapa? Kau pergi meninggal. Udah gak ada lagi kongkong yang gendit sekarang. Terus Mancung udah bete sama Papi Jabli. Oh, kalau Pak Franky meninggal, Om Adam sih udah tahu, Mancung. Tapi kalau misalnya Papi Jabli genit, Mancung tuh nggak boleh sedih. Kenapa? Soalnya Mancung tuh harus happy terus. Kalau Mancung happy, nanti auranya positif, bagus buat Mancung dan buat semua orang. Oke. Terus lu dong, nggak boleh sedih. Nah, gitu dong. Semua nasihat Om Adam maju pake. Maju pamit dulu ya. Kita mami tungguin. Ya udah Mancung hati-hati tapi ya. Jangan sampai nabrak orang lagi loh. Kamu lihat-lihat ke depan jalannya ya. Jangan lihat ke bawah terus. Dadah Om. Bang Mancung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang pinter tuh anak. Nah, ada warga punya lawat ke si Pengki. Gudara. Stop, 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 stop.
Mau kemana pada lo? Ngelawat Bang Frankie. Ngapain? Mayatnya aja Bumi kagak mau terima. Ah udah kagak-kagak, kita nyelawat ah. Nyelawat, nyelawat. Mau duit apa kagak? Gak apa-apa dah. Kalau mau duit, balik. Makasih ya, Bu Haji Ida. Satu. Satu. Makasih ya, Bu. Ya, balik. Orang miskin sama duit hijau. Susah. Lagi. Makasih, biasa. Apaan sih, kagak ngerti gue. Permisi, Bu Haji. Eh, Jabri. Iya, Bu Haji. Mau kemana ini udah rapi? Itu mau ke rumahnya si Lindai. Oh, mau ke rumah Lindai. Ya udah terusin aja. Salam ya. Insya Allah, Bu Haji. Iya. Yeah. Udah gitu mau ke Bang Frankie. Hah? Yang ini nih yang kagak boleh nih. Ini yang mesti hati-hati. Ngapain lu mesti selawatin orang yang banyak dosanya begitu? Mendingan kagak usah, kagak ada untungnya, tau kagak. Leh. Maaf nih, maaf ya Bu Haji ya. Maaf kalau saya salah tangkap. Nih kayaknya Bu Haji ngiri sama Bang Frankie. Apa Bu Haji mau dilayan juga? Kurang ajar lo, eh. Mau nutup pedes kayak cabai rawit lo. Ntar lo ya lihat lo ketemu lo. Sepeda. Sepeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Oh, kirain langsung pulang. Masuk lah, Bang. Serem amat megang pisau, Day. Emang lagi keregetan. Taruh dah kalau Bang takut. Iya. Itu yuk, kita ngelayat bareng. Enggak ah. Abang ngelayat aja tuh sama cewek-cewek abang yang cakep. Ya udah. Kalau enggak mau nih Abang serius nih ngajakin Linda ini. Enggak. Benar. Bang, sini. Maksudnya, abang jangan ninggalin dia sendirian dong, Bang. Ah, suka jual mahal kayak gitu. Iya, enggak. Abang kan cius nih, abang cius ngajakinnya. Abang jual mahal. Bang, Linda mau ngikut ke itu acara abang. Iya, udah sama. Abang tunggu bentar ya. Bang Linda ganti baju dulu. Lo gak usah ganti baju, Day. Gini juga udah mempesona. Abang bisa aja sih. Bentar ya. Iya. Tungguin ya. Iya. Beneran. Iya. Bentaran aja. Iya. 5 menit. Iya. Bentar ya. Iya. Ih, Jabrik. Nahan jaim dari tadi biar kelihatan berwibawa. Lindai mau. Baju yang mana ya depan menjabrai? Cari dulu ah. Ini gimana? Bosan baju begini. Pacar lagi kemana? Lagi sama siapa? Ini kusam begini ya. Apa pakai bibir dulu? Jabrip. Ayo, katanya
Bang. Iya, yeah, yuk. Pegang tangan Ida dong. Cung malu. Ah, nggak apa-apa, Bang. Kan tangan. Yes! Udah, Bang? Iya. Ayo, Mas Aru, udah, Bang, ayo. Iya, iya, yuk. Bangun babe buluk, be, bangun be. Dah. Babe harus lihat Ocit yang lagi udah sukses begini, be, bangun. Dah, babe mata. Kalau babe mati enggak ada yang nyanyi lagi dah kayak dulu. Babe kan sering nyanyi lagu Munaro. Oh, Munaro. Udah lama jadi jande. Hanya Bang Franky ya sayang jadi lakinya. Be, bangun mulai kamu be. Be, doa mau bangun doa. Franky, lu matinya kenapa cepet banget sih? Kesian nih si Ocit anak lu, belum kawin. Udah Cit, sabar. Eh, Eti gak boleh nangis begitu. Orang meninggal nangisin sedih, ntar arwahnya gak tenang. Au, gara-gara lu sih, bos pala botak. Lu mau ngerebut ibu sendiri. Dia meninggal itu bapak lu. Bang Ucit, biar sabar Bang Ucit. Jangan seperti begitu inti nangis. Itu berlebihan, gak baik, di agama gak diajarin. Boleh kita bersedih. Kullu nafsin za'ikatil maut. Semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Babe padar, babe buluk, biar katanya babe jahat, biar katanya babe udah ngerebut ayang bab dari Ocit, tapi tetap Ocit jadi anak babe, be, anak babe satu-satunya, be. Ayo Mi, cepetan. Aduh, apaan sih ini abah? Aduh, si Umi mah bener orang-orang yang gak bisa dikasih tahu. Mi, Umi tuh harus takziah sama si Franky. Masa abah doang pengen kelihatan sama si Ocit gitu? Malu sama tetangga. Pokoknya Umi kagak mau. Mana si Umi gak boleh begitu, Mi. Abah sih udah dari tadi, dari pagi udah sono bantu-bantuin. Hello, Bu Haji. Sama Bu Haja, romantis banget ya, kayak di film perang. Enak aja lu, kayak film perang, seenaknya lu ngomong barangan aja lu. Eh, bukan film perang kali, kalian dia. Pak Haji, Bu Haji, ini ngomong-ngomong romanya udah tahu pisan ya, kalau Engkong Franky meninggal. Tahu. Gua udah dari tadi lu udah kesono bantu-bantuin. Ya kalau gitu kita minta maaf. Gini Pak Haji, Bu Haja, kita bertiga mau minjem kurung batang, pemandian sama minjem musholahnya. Buat babe Franky. Iya. Ya. Kagak boleh. Umi kenapa sih? Apa diem deh? Eh lo pada dengerin ya, apa yang gua ngomongin nih? Yang namanya mayat di si Pengki kagak boleh dimandiin, disolatin di musola gue. Plus kurung batang kagak juga boleh. Lo dengar pada? Biasanya iya, Bu Haja tuh kalau udah marah, jangan kata sendal. Perabotan rumah dikeluarin semua. Bilangin sama orang-orang kalau Haja Ida kagak ngizinin mayat di si Pengki disolatin di musolanya. Yeh! Gak amat sih jadi orang. Enak aja udah menghina gue pakai musola gue. Hei! Ya! Lo rapat apa-apa? Mendingan kita kabur dah! Yuk!